Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel Toko BJ Sales, solusi kebutuhan gadget Anda. Oke, apa kabar nih sobat? Semoga sehat selalu ya. Kita sudah sampai di penghujung tahun nih sob. Ya meskipun pandemi, kita berdoa semoga pandemi bisa segera selesai ya, dan semuanya kembali seperti biasa. Oke, di video kali ini spesial banget ya, karena ada produk baru nih dari Oppo, yaitu Oppo A15. Nah, Oppo A15 nih memang belum launching ya, tapi gambar-gambarnya, spek-speknya sudah bertebaran di media sosial ya. Nah, sekarang kita akan coba kenalan langsung nih sama produknya, sama Oppo A15. Kayak gimana sih produknya? Nah, kita akan langsung unboxing ya. Tapi sebelum mulai, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya sobat, ini dia Oppo A15 ya. Sudah terbuka sih dari boxnya, karena kita dapatnya tanpa box ya. Nah, buat sobat yang penasaran nih kenapa A15-nya sudah terbuka seperti ini, saya jelaskan sedikit ya. BJ Sales adalah dealer resminya Oppo ya. Jadi BJ Sales dapat demo live-nya atau live demo unit untuk setiap produk baru ya. Nah, ini seperti ini bentuknya. Kita langsung aja unboxing. Kita kletekin. Buat sobat yang beli Oppo A15, nanti paket penjualannya seperti ini ya. Ada handphonenya, jelly case atau silicone case, ada kabel charger. Ini kabel chargernya kita cek dulu ya. Ya, kabel chargernya pakai micro USB. Dan ini adaptor chargernya 10 watt ya. 5 volt 2 ampere. Oke, kita kesampingkan dulu. Dan ini adalah HP-nya, Oppo A15. Kita buka ya. Ini keren ya. Warnanya sekilas mirip A53 yang warna hitam. Oke, dari spesifikasinya, Oppo A15 ini punya layar 6,52 inch ya. Terus baterainya 4230 mAh, RAM-nya 3GB, memori internal 32GB, dan kameranya di sini ada triple kamera ya. Oke, yang pertama dari desainnya. Ini desainnya mengkilat. Mengkilat banget, tapi di bezelnya dope ya, jadi nggak full mengkilat, hanya back covernya aja. Terus ini ada modul kamera kotak dengan triple kamera, dan ini lampu flash. Ini kameranya kamera utama 13 MP, kamera bokeh 2 MP, dan kamera makro 2 MP. Dan tentunya di sini sudah ada sensor sidik jari ya sob. Nah, oke, sekarang kita masuk dulu ke menu ya. Ya, ini tampilan depannya sob. Secara tampilan depan sih masih sama ya dengan Oppo sebelumnya. Tapi yang membedakan di sini adalah ColorOS-nya sob. Oppo A51 ini sudah menggunakan ColorOS 7.2 gitu. Jadi sama dengan Reno 4 series ya. Oke, ini terlalu terang, kita gelapkan sedikit. Oke, ini menunya digeser seperti biasa, dan kamera depannya ini pakai water drop spin ya, tipe layarnya, dengan kamera depan 8 MP ya sob. Kita cek dulu nih pengaturan tentang ponselnya ya.
Nah ini dia tentang ponselnya, Oppo A15 versi Color S 7.2 dengan basis Android 10 ya, dan RAM-nya 3GB, memori internal 32GB, dengan yang tersedianya ini 18GB ya. Karena di sini ada bloatware ya, ada bloatware, tapi jangan khawatir, ini bloatware-nya masih bisa dihapus ya sob. Nah, berikutnya ini ada nomor model, IMEI, prosesor Acer. Nah, untuk prosesornya ini Oppo A15 menggunakan Helio P35 ya. Tentunya Helio P35 ini memiliki kinerja yang lebih baik dari generasi yang sebelumnya. Nah, berikutnya kita lihat kameranya ya. Ini kameranya. Kamera utamanya 13 megapiksel ya. Oke, dan kamera keduanya itu kamera bokeh atau portrait. Kita coba sebentar ke sini. Nah, berikutnya adalah kamera makro nih sob. Kamera makro ini kamera untuk memfoto objek jarak dekat ya. Jadi kalau misalkan kamu suka fotografi, kamera makro ini bisa di kamera makro ini bisa digunakan sebagai sarana untuk menciptakan foto yang bagus ya. Jadi ketika foto yang sangat dekat banget seperti ini ya, hasilnya akan bagus ya. Nah, untuk kameranya nanti kita akan review secara lengkap. Jadi nantikan videonya ya, makanya jangan lupa di subscribe dulu ya. Ini kamera depannya 8 megapiksel ya. Untuk fitur-fitur kameranya, ini kamera belakang ya, ada mode malam. Ini keren, sudah ada mode malam. Ada video, foto, dan lain-lain. Kita akan coba satu-satu bagaimana kualitasnya ya. Ya sobat, itu tadi Oppo A15 ya, dari pengenalan spesifikasi, dan kita lihat sekilas kameranya. Sobat bisa lihat kameranya seperti apa, tapi kita akan ulas secara lengkap kualitas kameranya, performanya bagaimana, apa bedanya dengan A12 ya, karena prosesornya sama dengan A12, tapi dia ini lebih terbaru untuk A15. Desainnya juga terbaru, ini mengkilat, glossy, mirip dengan A53 ya. Ya bisa dibilang ini adalah versi A12 yang upgrade ya. Ya sobat, mungkin untuk sekarang kita cukup dulu kenalannya dengan Oppo A15 ya. Nantikan video ulasan secara lengkapnya atau review secara lengkapnya di video berikutnya ya. Buat yang bertanya-tanya ini berapa sih harganya? Yang pasti ini di 2 jutaan ya sob. Nah, terima kasih nih buat yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga ke sosial media kalian. Jadi, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.